Oke, Dasku. Oke. Oke, kali ini kita sore hari ini kita mau bikin konten seperti biasanya karena kita lama nggak bikin konten mukbang ya, dan kali ini menu kita ini sederhana. Ini tadi kita beli di pedagang kaki lima ya, Yo. Ini namanya apa, Yo? Telur congkel. Ini seperti ini, geng. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita rencana kita makan di persawahan dengan nuansa sore hari ini. Dan ini ya, pegang ya. Awas. Jangan asal ngomong. Dan kali ini kita kedatangan tamu yo. Iya. Tamu kita kali ini adalah salah satu pengusaha batik yang ada di daerah kusini, daerah Desa Barujo, Kecamatan Sederagung sini, geng. Dan nah, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dan ini dia, kita perkenalkan langsung Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Kenalkan, nama saya Hedin Kurniawan. Saya bertempat tinggal di Desa Barujo, Dusun Sumbulwet, Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini dia ya. Ini salah satu pelaku batik yang ada di daerah kusini, Desku. Oke. Kan seperti biasanya, Mas. Kita kalau anu kita biar agak apa gimana ya? Maksudnya itu agar kita lebih akrab lagi ya. Iya, Mas. Gimana, Mas? Kita akan makan sama nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama ya, sambil ngobrol. Sambil ngobrol, kita makannya sambil ngobrol nanti ya. Siap. Sambil ngobrol untuk membahas batiknya punyanya Mas Hedin ini. Apakah ada filosofi yang sangat dalam di dalam batik ini? Semoga dijelaskan. Oke. Eh, sambil ngambil satu-satu Mas kan ya. Los, langsung ake wis wen we. Coba ya, Mas. Kita santap dulu, geng, seperti biasanya. Dan jangan lupa, kayak seperti biasanya, kita sebelum makan tas kita terlebih dahulu ya. Mari, sebelum kita makan, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Langsung. Yuk. Gimana, Pak, ini filosofinya? Filosofi yang saya ambil ini bertema batik Gajah Oling. Gajah Oling itu ya? Gajah Oling? Ya, wis yang pakai Gajah Oling. Gajah Oling. Gajah yang berarti itu besar. Ya kan? Memang gajah itu besar. Oling itu mengingatkan. Mengingatkan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Artinya kan Oling, Gajah Oling, Maha Besar. Maha Besar. Dan ini lagi yang mungkin kita pertanyakan ya, Mas Hedin ini memulai usaha batiknya itu mulai kapan, Mas? Usaha batik itu saya mulai saya rintis setelah saya lulus sekolah. Sekolah saya itu di SMK. Saya mengambil jurusan Karya Kreatif Batik dan Tekstil. Saya itu mulai tahun 2019 bulan 5. Bulan 5 ya. Iya. Mulai awalnya membatik ya, Mas? Iya. Nah, itu deh. Kalau kalian yang penasaran, mungkin penasaran ya, batiknya jenis-jenisnya apa saja yang ada di Mas Hedin, mungkin ada yang bisa dikunjungi, Mas, di Instagram atau apa gitu. Namanya batiknya Mas Hedin. Bisa beli di Instagram, bisa mengunjungi di Instagram dengan alamat HDN Batik. HDN Batik ya, geng, nanti akan kucantumkan di video deskripsinya juga, nanti akan tampilkan di sana. Dan ini sekilas yang aku pakai ini juga batik nih, geng, dari Mas Hedin ya. Ini namanya jenis batik apa, Mas? Batik cap, Mas. Batik cap ya? Iya. Untuk yang dipakai Masnya ini batik tulis, Mas. Yang sebelah sini tulis. Batik tulis. Ini, Mas, batik tulis. Oh, ini batik tulis? Iya, Mas. Dengan tema Gajah Oling. Gajah Oling. Ya, geng. Inilah sang pengusaha. Terus pakai ini udeng juga ini. Ini bikin sendiri nih. Iya, Mas, ini sendiri. Besok. Semuanya homemade ya. Iya, Mas. Bikin sendiri semua. Cintai anu, guys. Produk lokal. Kira-kira ini kok enak banget sih, Mas. Beli di mana sih tadi ini, Mas? Ini gini, Mas. Ini rekomendasi dari Trio tadi, Mas. Kita kan rencana keliling-keliling cari kuliner, enggak nemu.
yang dapat ini katanya dia pernah coba enak dan tadi kita beli, tapi nunggunya lama sekali mas karena proses penggorengannya itu satu-satu itu loyangnya hanya satu. Harus sabar ya mas. Iya harus sabar. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa harus penungguan yang itu sabar ya mas. Benar sekali. Betul aja sulit apa. Oh gitu ya mas. Yang jualan cantik ya. Ayo Mas Idin, monggo. Iya mas. Jadi itu ya geng, Mas Idinnya adalah salah satu, mungkin satu-satunya di desaku sini, bukan salah satu, satu-satunya di desaku sini yang selaku pengusaha batik yang terdapat di daerah ini. Loh guys, jatuh mas. Gak apa-apa, belum enam nih. Nah ini gak baik sih, aku. Ya seperti ini mas, tim di omah ini kalau bikin konten, maksudnya kalau anu kita kalau nggak makan-makan ya kita merugus. Oh iya geng, aku lupa Mas Idin ini juga punya kanal YouTube juga. Mungkin kalian penasaran juga harus kunjungi juga channel YouTube-nya Mas Idin. Kultur PSHT mas. Nah bisa dikunjungi juga ya. Nanti aku cantumkan juga kanal YouTube-nya Mas Idin. Mari kita sama-sama saling support untuk para konten kreator pemula. Aku pun juga masih pemula mas, kita masih belajar juga. Oke, sama-sama belajar ini mas. Mari mas, kita makan mas. Mungkin mas, Trio, gimana ya? Mau tanya apa enggak Mas Idin? Gimana keluh kesah menjalani bisnis tadi ini mas? Keluh kesah sih mas. Terus keluh kesahnya itu kadang batik kita juga laku, kadang juga enggak. Apalagi pada waktu COVID mas, sama sekali tidak laku mas. Waktu COVID? Iya, sekarang sudah mulai berjalan lagi mas. Mulai orderan, mulai banyak yang masuk setelah COVID mas. Semenjak ada COVID kemarin itu mas, omset itu sangat menurun sekali mas. Iya mas, semua merasakan ya mas. Iya dampak dari COVID itu ya. Dampaknya luar biasa banget mas. Tapi salut juga pada Mas Idin karena tetap semangat hingga saat dan ini bertahan sampai saat ini. Sip, mantap. Calon pengusaha sukses begitu guys. Harus tidak tumbang meskipun kebentuk COVID. Dan di usia berapa mas? Sekarang usia 21 tahun. Nah, usia 21 tahun geng sudah punya usaha batik punya sendiri. Oh berarti sama saya kacek 4 tahun. Iya. Saya 17. Oh, angkatan 2017 ya mas. Kamu 17 tahun. Kak kelas saya berarti mas. Sesepuh saya mungkin. Konten ini bertujuan apa sih mas sebenarnya? Oh, konten tidak jelas mas. Kontennya kita ini tidak jelas ini. Sebenarnya bukan tidak jelas yo, gini yo. Konten ini mas, tujuannya awalnya kita ini menghibur dan konsepnya itu ya itu kalau kita suka berpetualang, maksudnya bukan bertualang secara anu ya, kita suka nerutus dan kita suka jajan makan-makanan yang renyah dan kita suka bikin apa ya, kayak sesuatu yang aneh dan mungkin tidak bisa dicerna itu mungkin sudah biasa ya, tapi kita di konten kita pun juga ada yang buat edukasi juga mas. Kita sekarang ini masih random saja mengikuti apa yang mulai ngetren lah, maksudnya itu kita juga mengikutinya, misalkan kuliner apa itu juga mengikuti. Cuma kita lebih ke explore, berjelajah gitu. Karena soalnya sebelumnya konten itu kita suka ngerutus. Nah, rutusannya di konten ini sekalian. Iya. Mas saya suka banget dengan telur congkel ya mas, bener ya telur congkel ya. Yang jual cantik mas. Bisa kunjungi ya. Jadi bisa makan begini, sambil ngebayangin. Sambil makan. Sambil bayangin yang jualan ya mas. Ya. Luar biasa. Dan mungkin Mas Idin juga penasaran kan personilnya itu berapa di rumah ya? Kurang lebihnya itu di rumah itu personilnya ada 8 ya, 8 atau 9 ya? Tahun pokoknya dalam persiapan sekarang. Soalnya pada bekerja di luar daerah dan luar negeri juga teman-teman. Cuma yang masih aktif ini ya beberapa aja yang sering kali teman-teman lihat di konten itu yang masih aktif. Untuk semuanya itu tetap keluarga Wardi Omah. Satu lagi. Pernah yang paling jauh orang mana yang pesan tadi? Iya mas, benar. Saya pernah jual ke orang Malaysia mas.
Malaysia. Malaysia. Taiwan juga pernah, Mas. Biasanya mereka itu beli udeng. Udengnya khas Banyuwangi. Udeng khas Banyuwangi sangat terkenal di Malaysia, Mas. Soalnya WNI warga Indonesia itu kan banyak yang bermukim di Malaysia untuk bekerja dan keren. Ya, kita kan udengnya memang serumpun soalnya. Tapi gini yo, jadi masih nyaru adanya. Nah, iya benar. Ini produk lokal ya kan. Bisa masuk di anu, wah itu sangat bangga sekali, apalagi pelakunya sangat muda, masih umur 21 ya, Mas. Itu pelaku usahanya Mas Yudin. Wah. Ini contoh yang patut dicontoh dan patut ini jangan dicontoh lah ini. Soalnya ini garangan ini, guys. Keren sampai di luar negeri yo produknya Mas Yudin. Dan terakhir itu saya ekspor ya, Mas. Ekspor atau impor? Gimana, Mas? Untuk ngirim ke luar negeri itu namanya ekspor. Ekspor ya. Ekspor terakhir itu ke Taiwan, Mas. Ke Taiwan sama, Mas. Iya. Terakhir itu. Yang ekspor terakhir itu Mas Didin produknya, produk batiknya itu menuju ke Taiwan ya. Iya. Taiwan. Wah, keren. Keren yo. Dan ini yo yang kita tanyakan lagi yo. Calonnya gimana, Mas? Calonnya, Mas. Calon. Apakah pengusaha itu iya kan? Gimana? Saya masih jomblo, Mas. Masih jomblo. Jomblo yo. Kalau ada kenalan, Masnya. Oke, teman-teman tuh lo ya. Kalau ada kenalan kalian punya apa ya? Saudara. Saudara maupun kakak ipar cewek boleh bisa dikenalkan Mas Didin, Pak pengusaha hebat yang ada di desa aku ini. Siapa tahu jodoh nanti ya. Iya. Saya juga. Oh, Masnya juga jomblo ya? Iya. Kalau itu kan tapi saya paten. Bukan pengusaha. Paten itu. Tapi tokonya di mana-mana ya, Mas. Kalau saya ini orang gila tapi bukan pengusaha. Biasanya sih saya itu sudah mendapatkan omset. Iya, Mas. Omset per bulan itu sudah bisa dirata-ratakan sih. Berapa, Mas? Per bulan itu saya omset kotornya ya, Mas. Omset saya itu 15 juta, Mas. Kotornya. Wow. 15 juta di usaha muda seperti ini, geng. Kalian patut untuk contoh ini Mas Yudin nih. Biasanya apalagi kalau di bersihnya itu sekitar 5 jutaan sih, Mas. Wow. Keren, geng. Padahal di desa ya. Yes. Satu bulan bersih 5 juta, guys. Wow. Ah, jan. Tuh. Patut dijadikan mantu, guys. Cerita. Sesi sekalinya. Mas ini. Bukan, Mas. Ya, satu ini. Saya suka banget ini dengan telur congkelnya ini. Ya, besok beli ya. Iya, Mas. Besok saya beli sendiri besok. Saya beli sendiri. Oke, Mas. Tapi soalnya ceweknya jangan diambil. Oh, iya, Mas. Saya sudah DDI soalnya. Oh. Ini, guys, batiknya, guys. Kalau punya aku, apa ini? Cap. Ini batik tulis, Mas. Oh, 100% iya, tulis. Bertema motif bajawling, Mas. Hmm. Bisa buat baju, sembong. Sembong apa itu, sembong? Sembong itu pakaian khas adat Banyuwangi, Mas. Namanya sembong. Kita harus banyak belajar, Mas Yudin. Ya, kita aja. Sama-sama belajar. Ya. Kita orang Banyuwangi, ya kan? Kita orang Banyuwangi tapi masih belum paham. Tahu. Iya. Tahunya cuma Mobile Legend terus ya. Itu kamu itu. Kita harus mencontoh Mas Yudin ini. Jangan mencontoh ini orang gila ini. Masih belajar, Mas. Sama-sama belajar. Oke, gengku. Oke. Itu tadi ya, kita sekilas mukbang kita dan kita mengenalkan salah satu pengusaha muda, pengusaha batik ya, ya, Mas Yudin. Ini dia. Yang tetap bertahan meskipun terbentur COVID, guys. Nah, kemarin ya, COVID kemarin itu melanda. Semangatnya patut ditiru ini, guys. Patut untuk diapresiasi selalu. Iya. Dan apa itu ya? Dan selanjutnya seomben itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Oh, gini. Besok-besok kita akan ngeliput di tempat next kerjanya time, ya. Ya, next time. Oke, nanti kita bisa next time kita berkunjung di pembuatan batik yang ada ya, di Mas Yudin. Untuk memperlihatkan ke kalian-kalian semua, geng. Oke, proses pembuatan batiknya. Mulai proses pembuatannya ya, Mas. Yes. Tapi kan next time nanti kita akan berkunjung ke Mas Yudin. Siap. Izin di sini dulu yo. Boleh apa enggak ke Mas Yudin nih? Silakan, Mas. Silakan. Ya, kalau mau main, saya suka banget, Mas. Kalau ada teman main ke lihat-lihat industri gitu, saya suka banget, Mas. Iya. Supaya sama-sama belajar. Iya, Mas.
mengembangkan, Mas. Benar, Mas. Mengembangkan. Nanti kita bakal buka sendiri menjadi saingan Mas Idin, kan? Siap, siap. Ditunggu, Mas. Ditunggu, Mas. Enggak, Mas. Bercanda, Mas. Tetap Mas Idin yang harus eksis terus ini. Amin. Oke, gengku. Terima kasih. Itu tadi konten kita. Mungkin banyak salah-salah katanya. Enggak apa-apa, kita dimaklumi ya, Mas. Kita juga masih belajar juga untuk menghibur kalian semua. Dan kita memperkenalkan salah satu pengusaha batik yang ada di desaku sini, yaitu Mas Idin ini. Mungkin cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa tetap support terus channel ini agar terus berkembang, tetap eksis. Caranya like, comment, share, and subscribe. See you the next video. Nurut terus. Pantes kurus. Apa? Jangan lupa belanjanya di Mas Idin. HJN Batik. Oke. Jangan lupa, gengku.